Mantan Wali Kota Kupang, Jona Salean, Selasa siang tadi dikeluarkan dari ruang tahanan rutan kelas 2B Kupang setelah permohonan penangguhan penahanan dikabulkan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTT. Anggota DPRD NTT dari fraksi Golkar ini kemudian dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi NTT guna menandatangani berkas penangguhan penahanan bersama tim kuasa hukumnya. Penangguhan penahanan Jona Salean ini dikabulkan penyidik kejaksaan karena yang bersangkutan saat ini dalam kondisi tidak sehat. Sebagai penasihat hukum dari terdakwa, Pak Jonas, itu mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan atau pengalihan status tahanan. Dari kapan? Dari kemarin. Kita mengajukan dan ternyata dikabulkan. Tapi sama saja, dikabulkan hari ini juga dilimpah ke pengadilan. Oleh karena itu bukan lagi kewenangan kejaksaan, tapi kewenangan pengadilan. Pemeriksaan surat keterangan dokter dari Siloam itu pemeriksaan yang mana Pak Jonas secara intensif dirawat. Sedangkan pemeriksaan di sini kan hanya pemeriksaan luar saja. Kalau keterangan yang dari Siloam itu pemeriksaan dalam yang menyatakan bahwa pada kepala Pak Jonas itu masih ada selang sampai kepada perutnya. Bersamaan dengan dikabulkannya penangguhan penahanan mantan Wali Kota Kupang ini, penyidik Kejaksaan Tinggi NTT juga pada hari ini melimpahkan berkas perkara kasus dugaan pengalihan tanah milik pemerintah Kota Kupang ke Pengadilan Negeri Kupang untuk disidangkan. Jona Salean kemudian dibawa kembali ke rutan kelas 2B Kupang untuk menandatangani berita acara pengalihan penahanan untuk selanjutnya menjadi tahanan kota. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.